Suara yang besar dong. Rizky. Macam aja. Dari AA gitu. Ya, bersyukur banget tentunya di saat aku apa ya, hilang harapan gitu kan, terpuruk, terus tiba-tiba ada AA yang bangkitin, yang mau berani ngajak aku kerja gitu. Tapi menyangka nggak sih Jody tiba-tiba diangkat AA gitu? Enggak, sama sekali enggak sama sekali, karena nggak pernah ada pikiran juga kan, maksudnya ya udah kayak gitu. Setelah keluar kan ya apa, coba cari kerja deh kan, beberapa hari udah coba cari kerja juga. Cuma ya alhamdulillah rezekinya di sini. Itu dapat awalannya dapat dari podcast atau memang udah dihubungin langsung sama AA? Jadi dihubungin sama timnya AA. Oh, gitu. Apa ya, langsung disuruh main ke Andara. Habis itu cerita kan ada di podcastnya AA juga kan. Dari situ langsung diajak dia sama AA. Jobdesknya apa? Jobdesknya di sini aku sebagai content creator, kreatornya. Jadi yang fokus ke kontennya Instagramnya. Tapi adaptasi langsung kerja gitu susah nggak sih Jody? Ya, dibilang agak susah ya. Apalagi kan ritme kerjanya AA kan sangat-sangat si super sibuk ya. Jadi tapi emang harus berusaha sih, karena kan kesempatan nggak datang dua kali. Jadi emang harus dipush dari akunya sendiri. Kamu sendiri gimana nyesuaiinnya, maksudnya di kan langsung gitu ya, langsung jadi tempat, kamu gimana sulitannya, warna-warninya? Ya harus bisa, harus apa ya, kalau AA bisa ya pasti